Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zik Latifa, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran UNICEF melalui Program Global Accelerated Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh tahun 2016 hingga 2018. Poin pertama, latar belakang dari penelitian. Pernikahan anak merupakan pernikahan yang berlangsung di mana salah satu atau kedua pengantin berusia di bawah 18 tahun. Dan berdasarkan deklarasi HAM PBB 1948 dan CEDAW menyatakan bahwa pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak karena usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Pernikahan anak ini memiliki dampak negatif yang cukup signifikan seperti peningkatan risiko kesehatan, kehamilan usia dini, dan meningkatkan risiko kematian ketika melahirkan baik untuk ibu dan juga untuk bayi yang dilahirkan karena kehamilan dini, kemudian menurunkan tingkat pendidikan, meningkatkan kemiskinan, KDRT baik secara fisik ataupun seksual, dan bahkan dalam jangka panjang akan meningkatkan kepadatan penduduk atau berdampak kepada demografi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNICEF, setidaknya terdapat 750 juta wanita telah menikah sebelum usia mereka 18 tahun, dan sepertiga di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Dan saat ini sebanyak 12 juta anak perempuan atau 1 dari 6 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahunnya. Dan berdasarkan United Nations Human Rights Council menyatakan bahwa setidaknya 140 juta anak perempuan terancam untuk pernikahan anak apabila tidak ada tindakan cepat untuk menangani masalah pernikahan anak ini. Kemudian, Asia Selatan menduduki peringkat teratas untuk kasus pernikahan anak di dunia, yaitu sebanyak 44%. Dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNICEF yang dirangkum dari Demographic and Health Census menunjukkan bahwa pernikahan anak di Asia Selatan ini didominasi oleh Bangladesh sebanyak 59%. Bangladesh menduduki atau menjadi negara teratas untuk kasus pernikahan anak di dunia untuk usia sebelum di bawah 15 tahun. Dan sebanyak 2% anak perempuan di Bangladesh bahkan menikah sebelum usia 11 tahun. Nah, berangkat dari kondisi ini, Bangladesh telah menjadikan masalah pernikahan anak sebagai agenda besar pemerintah yang harus segera diatasi. Sehingga Bangladesh membentuk satu undang-undang khusus untuk mengatasi masalah pernikahan anak, yaitu Child Marriage Restraint Act. Berdasarkan undang-undang ini telah ditegaskan bahwa pernikahan anak merupakan hal yang ilegal karena pada tahun 1980-an, Bangladesh telah menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk anak perempuan dan 21 tahun untuk anak laki-laki. Dan berdasarkan undang-undang ini, setiap pihak keluarga ataupun wali yang tetap melangsungkan pernikahan di bawah usia 18 tahun akan dikenakan denda sebesar $14 dan atau penjara selama 3 bulan. Namun, undang-undang ini dianggap bertentangan dengan hukum adat dan agama masyarakat Bangladesh, sehingga pada implementasinya undang-undang ini tidak tegas dan tidak efektif. Kegagalan Bangladesh sebagai negara yang memiliki tanggung jawab secara penuh untuk mengatasi masalah dalam negaranya, dalam hal ini dalam masalah pernikahan anak, dan Bangladesh yang menjadi negara teratas untuk kasus ini di Asia Selatan, menarik perhatian UNICEF dan UNFPA untuk menjadikan Bangladesh sebagai satu dari 12 negara program dalam program Global Accelerated Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak ini. Nah, program ini adalah program gabungan antara UNICEF dan UNFPA yang pertama kali diinisiasi oleh PBB yang bertujuan untuk menghapus pernikahan anak di dunia secara total pada tahun 2030 dan mewujudkan target SDGs Goal 5.3 yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus pernikahan anak. Dalam program ini, UNICEF berfokus dalam meningkatkan kepedulian masyarakat, keluarga, pemerintah, dan stakeholder lainnya terkait bahaya pernikahan anak. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana peran UNICEF melalui program Global Accelerated Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016 hingga 2018.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini adalah untuk menjelaskan peran UNICEF melalui program Global Accelerated Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh tahun 2016 hingga 2018. Adapun manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat akademis dan juga praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan kajian HI, terutama dalam isu pernikahan anak, sehingga dapat dijadikan referensi untuk topik yang sama. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah atau memperdalam pemahaman penulis dan pembaca terkait masalah pernikahan anak. Nah, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pertama, yaitu tulisan dari Nahid Firdausi yang berjudul Children Silent Victims in Child Marriage in Bangladesh, Significance of Legal Protection for Their Well-Being. Dalam tulisannya ini, Nahid Firdausi menjelaskan bahwa pernikahan anak sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Bangladesh, dan hal ini dipraktikkan oleh masyarakat-masyarakat kelas bawah dan beberapa masyarakat kelas atas yang memiliki alasan tersendiri untuk menjadi tradisional. Tulisan kedua adalah tulisan dari Suraj Lal yang berjudul Child Marriage in India, Factors and Problem. Nah, dalam tulisan ini, Suraj Lal menjelaskan 45% anak perempuan di India menikah di bawah usia 18 tahun dan mayoritas mereka berasal dari keluarga miskin dan berada di bawah garis kemiskinan. Tulisan ini dapat memperkuat penelitian penulis karena tulisan ini menunjukkan bahwa pernikahan anak tidak hanya terjadi di suatu negara, atau pernikahan anak ini sudah menjadi isu global yang segera harus dihapuskan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran organisasi internasional untuk menangani permasalahan ini. Tulisan ketiga adalah tulisan yang ditulis oleh Jennifer Biret yang berjudul Child Marriage, a Cultural Health Phenomenon. Dalam tulisan ini, Jennifer menyebutkan bahwa faktor penyebab pernikahan anak di masing-masing negara itu berbeda. Akan tetapi, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa penyebab atau faktor utama pernikahan anak ini terjadi adalah faktor budaya. Menurut penelitian di Ethiopia yang dilakukan oleh ICRW, bahkan anak-anak sebelum mereka lahir atau masih dalam kandungan, mereka sudah ditunangkan oleh orang tua mereka. Tulisan keempat adalah tulisan yang berjudul The Role of International Organization, Limits and Possibilities yang ditulis oleh Stanley Hoffman. Tulisan ini menjelaskan bahwa tujuan yang ditentukan oleh piagam PBB adalah tujuan moral terbaik, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan, promosi kerjasama ekonomi dan sosial dan budaya, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artikel ini menyebutkan bahwa negara adalah suatu unit yang berdaulat sehingga tidak dapat begitu saja dilampaui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini, OI cukup berperan dalam mencegah negara agar tidak semakin jauh dari tujuan PBB tadi. Tulisan kelima adalah tulisan yang berjudul General Reflection on International Organizations Adapting to a Rapidly Changing World yang ditulis oleh August Reynes. Tulisan ini menjelaskan bahwa saat ini organisasi internasional telah dianggap sebagai entitas yang memiliki keinginan dan tujuan sendiri yang merujuk pada hal yang tidak dapat dilakukan sebagai entitas yang benar-benar independen. Oleh karena itu, organisasi internasional telah dianggap sebagai aktor independen dalam dunia internasional. Dalam menganalisa peran UNICEF melalui program Global Accelerated Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016 hingga 2018, kerangka konseptual yang penulis gunakan adalah norm diffusion. Norm diffusion merupakan suatu bentuk komunikasi khusus dalam menyebarkan norma sebagai ide baru. Ini dilakukan dengan berupaya mengubah suatu tingkah laku yang sudah ada. Organisasi internasional dianggap sebagai pembuat dan penyebar norma dan akan merujuk pada perkembangan isu internasional seperti isu pernikahan anak maupun isu lain yang sejatinya tidak sesuai dengan norma yang seharusnya. Norm-diffuse juga diartikan sebagai proses sosialisasi norm breakers menjadi norm followers, di mana negara penerima atau receiving state diajak untuk mengadopsi norma yang telah disepakati sebelumnya oleh komunitas internasional. Dalam hal ini, dibutuhkan dukungan negara untuk mendorong norma atau nilai yang telah disepakati. Selain sosialisasi, norm diffuse juga berperan sebagai transmitter untuk mengubah sinyal-sinyal di mana sinyal tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak terkait. Nah, ini merupakan penggambaran secara sederhana dari norm diffuse.
Sosialisasi dan transmitter terbentuk karena terdapat role of agent yang dapat mengubah sebuah lingkungan atau identitas sosial. Hal ini sering dikemukakan oleh Martha Fenimore, di mana norma hadir dalam komunitas internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional dipengaruhi oleh struktur sosial dan hadir dalam kondisi tertentu dengan mengeksplorasi proses non-diffuse dalam organisasi internasional. Dalam proses sosialisasi, organisasi internasional memiliki peran penting sebagai penyebar, pemancar, dan pembuat norma dalam sistem internasional. Organisasi internasional akan menanamkan norma yang seharusnya ada dan menghapuskan kebiasaan dan aturan yang tidak sesuai dengan norma yang dan telah berjalan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian, transmitter adalah cara yang dilakukan untuk mengubah dan menanamkan sinyal yang dapat dilakukan oleh pihak terkait. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang mencoba mendeskripsikan suatu fenomena. Adapun batasan penelitian dalam penelitian ini adalah difokuskan pada program global UNICEF dalam menghapus pernikahan anak di Bangladesh. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada tahun 2016 hingga 2018 karena menyesuaikan dengan data terbaru yang dikeluarkan oleh Bangladesh Demographic and Health Census atau BDHS terkait angka pernikahan anak di Bangladesh. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada proses yang dilakukan oleh UNICEF dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional untuk mencapai misinya dalam menghapus dan menangani masalah pernikahan anak. Selanjutnya adalah terkait unit analisis dan unit eksplanasi dari penelitian yang penulis lakukan. Unit analisis dari penelitian ini adalah UNICEF melalui program globalnya yaitu Accelerate Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh. Sementara unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah peran UNICEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage terkait dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan dan menggunakan data-data sekunder dengan teknik studi kepustakaan. Data tersebut penulis peroleh dari bahan bacaan online seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan dokumen-dokumen laporan yang diperoleh dari website resmi UNICEF. Penulis juga memperoleh data dari website resmi Bangladesh Demographic and Health Census atau BDHS yang menunjukkan angka pernikahan anak di Bangladesh. Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu pertama, tahap reduksi data. Tahap kedua adalah tahap penyajian data. Kemudian tahap yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya terkait dengan sistematika penulisan. Sistematika penyajian tulisan ini terdiri dari 5 bab, di mana bab pertama yaitu bab pendahuluan. Kemudian selanjutnya adalah bab 2 yaitu terkait pernikahan anak di Bangladesh. Dan pada bab ketiga, penulis akan menjelaskan terkait respon pemerintah Bangladesh dan UNICEF terkait masalah pernikahan anak. Dan pada bab 4, penulis akan menjelaskan terkait peran UNICEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016 hingga 2018. Selanjutnya pada bab 5 akan penulis paparkan penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan mengenai masalah terkait. Kemudian juga pada bab ini akan memaparkan terkait saran-saran. Baik, demikianlah presentasi penulis terkait proposal penelitian yang penulis yang berjudul Peran UNICEF melalui program global Accelerate Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016 hingga 2018. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.